Semoga kau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan Tuhan Tara Yesus Kristus, Putra Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Maria, Maria,
ialah keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Sipayung serta semua kerohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya untuk keluarga dari kedua mempelai yang telah mendahului kami semua, dan akan semua orang yang telah berkurang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, kami mau terima dalam kubah yang nabari bersama Santa Maria Perawat, Bunda Allah, Santa Yusuf Mukulani, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan dan terus serta memuji dan memuliakan diri-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran yang bersama dia dan dalam dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sama-sama mendoakan berdua mengganti ini.
Ya Allah, dengan kuat kuasamu Kau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia sesuai dengan citramu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak juga oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hambamu, Clara Clearesta Borusinambela, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon padamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat untuk cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan kepadamu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berikan kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Amen.
penumpanglah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendapat kasih, tetapi sesudah saya merasa saya bersungguh. Tubuh dan darah Kristus.